Sekali lagi, selamat datang ke aksi perlawanan pertama Piala Malaysia 2021 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi pertembungan di antara Selangor yang menerima kunjungan Perak bagi perhitungan dalam kumpulan B. Terhilang kawalan ketika ini Ifedayo. Ifedayo mempunyai peluang. Masih dalam Ifedayo. Rembatannya. Oh, sedikit saja lagi daripada Ifedayo. Rembatan kaki kirinya yang melewati gawang gol. Peluang daripada Selangor. Rembatan Ifedayo yang sedikit tersasar. Baik larian yang dilakukan. Berjaya menewaskan Idris Ahmad. Tapi rembatannya yang kurang tepat ke arah gawang gol. Baik gerakan Wantu yang dilakukan. Hantaran ke tengah. Nana Poku. Dano sedikit lagi. Berjaya diselamatkan oleh Khairul Azhan. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Perak. Perak ketika ini cuba merencanakan serangan. Baik ke tengah. Nana Poku sekali lagi. Tidak berjaya menghasilkan gol. Baik lorongan yang dilakukan. Tindakan yang bijak daripada penjaga gol. Untuk keluar, untuk menidakkan Daniel Asri daripada melakukan percubaan. Dilihat sekali lagi lorongan yang baik dilakukan Ten Out. Azri Gani bijak untuk keluar untuk menghalang daripada Daniel Asri melakukan sebarang percubaan ke arah gawang gol. Tindakan yang cemerlang daripada penjaga gol muda tersebut. Poku berjaya mengawal rembatan. Baik. Mungkin ada kontak dan sepakan penalti telah dihadiahkan kepada Selangor. Satu larian yang baik dilakukan. Ada tarikan dan pemain Selangor yang terjatuh. Lorongan yang baik. Sean Silveraj yang telah diasak. Ifedayo menentang Azri Ghani. Ifedayo mudah untuk menyempurnakan. Sepakan penalti menghadiahkan gol pertama kepada Selangor. Jaringan Ifedayo sudah semestinya melegakan Kasen Nizel dan pemain-pemainnya. Jadi gol pertama dalam saingan Piala Malaysia untuk Ifedayo. Sambil kita melihat sekali lagi foul yang dilakukan ke atas Sean. Idris Ahmad yang agak terburu-buru dan Ifedayo menyempurnakan, memperdayakan Azri Ghani. Meletakkan Selangor 1-0 di Stadium MBPJ. Dan itu dia whistle penamat di Stadium MBPJ. Memberikan kemenangan tipis kepada Selangor dalam aksi saingan Piala Malaysia 2021. Perlawanan pertama kumpulan B di antara Selangor dan juga Perak. Jaringan Ifedayo daripada sepakan penalti yang menjadi pemisah di antara kedua-dua pasukan pada malam ini.